Puluhan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke mencetuskan deklarasi budaya sebagai pemersatu bangsa dalam sebuah acara gelar wisata budaya di lapangan Sidodadi, Bantul, Yogyakarta. Inilah aksi budaya pemersatu bangsa yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air pada Senin kemarin. Sebanyak 68 mahasiswa terlibat aktif dalam aksi ini sebagai upaya mempererat persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Beragam kesenian pun ditampilkan dalam acara ini, mulai dari tarian tradisional Yogyakarta hingga tarian saman dari Aceh Darussalam. Para mahasiswa juga membacakan pernyataan sikap untuk menjaga persatuan melalui berbagai kebudayaan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti luhur. Kebudayaan itu hanya bukan bentuk kesenian, Mas. Unggah-ungguh, tingkah laku itu juga wujud mewujudkan menunjukkan kebudayaan. Disinilah makanya kita dibantu teman-teman EKPMDI mengikrarkan kesatuan dan persatuan. Ya, kita kan banyak perbedaan dari segala sisi, itu dari warna kulit segala macam. Manera, saya kira kalau kita sudah berbicara mengenai budaya, itu sudah inilah Indonesia gitu loh. Iya, dengan berbeda-bedanya kita, dengan berbagai macam budayanya kita bisa jadi pemersatu. Deklarasi budaya digelar dalam momentum Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia sekaligus upaya menjaga kondusivitas menjelang tahun pemilu 2019. Gelar budaya ini disaksikan para pejabat tinggi daerah, diantaranya Bupati Bantul Suharsono dan segenap undangan. Muhawan Cendana TV mengabarkan.